Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Adistia TV. Oke, teman-teman. Jadi malam ini gue baru sampai nih di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Ini keadaannya di jam 9-an ya, teman-teman. Ini kondisi masih pedagangnya baru pada datang. Tuh, lihat. Untuk lampu-lampunya juga belum pada nyala ya. Jadi, teman-teman, rencana gue hari ini mau nge-review untuk ikan-ikan hias lagi nih, teman-teman. Kayaknya ikan-ikan yang lucu, yang gemes, asik banget ya buat di-review untuk malam ini. Yuk, teman-teman, ikutin terus ya perjalanan gue. Oke, sebelumnya gue mau ucapin nih ke teman-teman, terima kasih banget teman-teman yang udah bantu like, komen, dan subscribe ya. Ikutin terus ya teman-teman perjalanan gue. Skuy. Oke, teman-teman, jadi langsung kita mulai aja ya. Ini kebetulan gue udah ada di lapaknya nih. Nah, nih, kelihatan ya. Ini ikan-ikan lucu ya, teman-teman. Wah. Campurannya ada maskok, ada redfin juga. Langsung aja yuk kita sambat sewer. Assalamualaikum, Bang Ima. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat, Bang. Gimana, lancar, Bang? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Ya. Bang, izin dong malam ini buat nge-review lagi nih, update ikan-ikan hiasnya nih yang lucu-lucu nih. Boleh, Bang. Boleh ya. Oke. Koki ini, Mas Koki. Yang spesial apa nih, Bang? Spesial apa ya? Itu koi platinum selain. Oh, iya, ada koi platinum. Tapi ini terakhiran aja ya, Bang, ya. Iya. Kayaknya kita mulai dari sini aja nih, Bang. Boleh, Bang. Ini banyak banget nih, Bang. Bang Imam bawa apa aja nih, Bang? Itu ada Mas Koki Tekim. Mas Koki Tekim ya, yang matanya itu agak kayak keluar gitu ya, Bang? Yang mata belok. Terus, ini Mas Koki ada, biasa ya? Itu yang hitam lowo. Oke. Okay. Redfin-nya ada itu. Oke, okay. Kita mulai dari yang bawah aja nih. Ini redfin, Bang? Redfin, Bang, pembersih. Pembersih ya? Yeah. Jadi ini pembersih kayak buat ikan aquascape gitu, yeah, ya? Buat di komteng kayak gini ya, ikan biasa ya? Iya. Yeah. Per ekor berapaan, Bang? Koceng aja, Bang. 5.000-an ya, aja. Terus wah, serba 5.000 yang di sini. Oh, serba 5.000 di sini. Oke, jadi teman-teman untuk di tank yang ini harganya serba 5.000. Nah, ini untuk redfin-nya ini satu ekor 5.000-an aja, teman-teman. Jadi gaskan aja ya. Nah, kalau yang putih ini apa, Bang? Snow white, Bang. Snow white ya. Masuk ya, cichlid ya. Masuk cichlid ya. Oke, ini teman-teman ikan snow white masuknya ke cichlid. Wah, ini dia nih. Lincah banget. 5.000 juga. Sama, Bang. Sama juga, teman-teman, 5.000-an aja. Nah, ini, Bang, yang kayak ada ekornya hitam-hitam apa itu, Bang? Mas Koki itu. Apa yang kecil? Yang kecil-kecil. Blacktail, Bang. Blacktail ya. Wah, hilang lagi tuh. Blacktail. Mana tuh? Nih. Blacktail ya. Iya. Yeah. Blacktail, teman-teman. Hampir kayak molly ya, Bang, ya? Itu masuknya pelati, Bang. Oh, pelati ya. Yeah. Oke. Okay. Wah, udah hilang lagi. Cuman 5.000-an ya harganya, sama, Bang. Sama 5.000-an. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini apa nih? Yang agak oranye nih, Bang. Polar. Polar ya? Iya. Yeah. Harganya sama? Sama, Bang. 5.000-an. Pokoknya di sini serba 5.000. Serba 5.000 yang tank. Mau pilih yang Mas Koki Tekim atau Mas Koki yang kecil ini 5.000-an. 5.000. Ya? Gak ada yang 10.000 nih? Gak ada. Pokoknya 5.000-an aja, teman-teman. Kalau disebutin ini jenisnya banyak banget ya. Tuh. Jadi tinggal digaskan aja nih kalau mau nyari ikan-ikan kecil atau ikan-ikan pembersih ya. Koceng, Bang. Tuh. Pokoknya koceng 5.000 harganya, yeah, ya, teman-teman. Ekor cawang tuh, Bang. Nah, ini Bang Imam. Ini Mas Koki apa nih, Bang? Mutiara. Mas Koki mutiara ya. Wah, tuh teman-teman. Bulat-bulat banget ya. Ini berenang kayaknya susah juga dia, Bang. Ini ekornya pendek-pendek banget ya. Yang tikus tuh, Bang, mutiara, iya, tikus. Mutiara tikus? Iya. Oke. Okay. Boleh, Kak? Ini gemuk banget nih, Bang. Tuh, kayaknya ke bawah arus dia ya. Makan pelet, Bang? Pelet, Bang. Pelet biasa aja ya? Pelet biasa. Tuh, teman-teman lucu banget ya.
Per ekor berapa nih, Bang? Itu 135, Bang. 135.000. Yeah. Ini masuknya Mas Kopi Mutiara. Mutiara. Mas Kopi Mutiara, teman-teman. Rata semuanya. Rata. Bebas pilih mau yang mana tuh, Pak? Bebas pilih harga, pokoknya tetap bebas sortir, harga sama. Tetap 35.000, yeah, ya, Bang. Ambil ya. 260. Ambil 260.000, teman-teman. Dapat kortingan 10.000 lah ya. Cuman lumayan nih. Lucu banget ya untuk ikan-ikan yang, wah, gokil sih ikan-ikannya. Jadi susah berenang ya, jadi kayak ke bawah arus gitu, Bang. Kalau arusnya gede ya. Iya, ini jadi perutnya bulat banget tuh, Bang. Tuh, buat berenang aja kayaknya berat banget ya. Wah, keren-keren sih. Ini lucu-lucu banget ikannya. Ini gemuk banget nih. Ini lagi ke bawah arus. Wah, ayo teman-teman digaskan aja langsung di lapak Abang Nino. Mumpung masih banyak nih untuk varian yang ditemukan. Nah, sekarang kita pindah yuk ke yang sebelah depan ya. Nah, kalau ini apa, Bang? Mas Oki apa nih, Bang? Itu Panda Tricolor, Bang. Panda Tricolor ya. Panda Tricolor. Oranda masuknya ya? Oranda, iya. Oranda Panda Tricolor ya. Oranda Tricolor. Tricolor. Apa semuanya sama, Bang? Sama. Sama ya, Oranda Tricolor. Oranda ya? Tricolor. Ini ukurannya agak gede-gede nih, Bang. Harga berapa, Bang? Itu 130, Bang. 130. Oh, mahalan yang tadi ya? Iya. Mahalan yang mutiara. 30 ribuan, teman-teman. Mahalan yang mutiara, teman-teman, ternyata beda 5 ribu aja. Tapi ukuran sih gedean yang ini nih. Oranda Panda Tricolor ya. Ini harganya 30 ribuan. Nih, matanya sampai ketutup nih. Tuh, ya masih kelihatan, tapi matanya sampai ketutup. Ini harganya 30.000 aja. Variannya juga banyak banget ya. Jadi Bang Imam ini sekarang lebih banyak bawa ikan Mas Koki, teman-teman. Dulu cana mulu. Dulu cana. Setelah artinya ngeri-ngeri, teman-teman. Tapi sekarang lagi, kayaknya emang Mas Koki ini lagi musim banget nih kayaknya, Bang. Banyak banget yang lagi nyari. Nah, ini pokoknya tinggal disortir aja, harganya 30 ribuan ya, teman-teman. Nah, sebelahnya nih, Bang. Rancu tuh, Bang. Mas Koki Rancu. Rancu. Rancu ya. Ini ukurannya sama lebih oranda gede. Sama oranda itu. Oh, sama oranda ada ya. Oh iya, nih ada nih. Ini ukurannya agak gede-gede, Bang. Harga berapaan, Bang? Itu yang oranda kocap, Bang. Oranda 50 ribuan. Yeah. Oke, teman-teman, untuk orandanya ada yang 50 ribuan ya. Apa rata 50 ribuan ya? Rancunya 40. Rancunya 40 ribu ya. Oke, jadi rancunya 40 ribu. Oranda yang gede 50 ribu ya. Yeah. Oke, tunggu, teman-teman. Jadi ya ketahuan ya, kalau mau milih yang rancu ya 40 ribuan yang agak kecil nih. 3 ekor 20 ribu ya, Pak. Nah, kalau ya mau 5 goceng, Bang. Gede 50 ribu aja, bandera. Teman-teman. Tuh. Ini bandrol kemarin ya. Pokoknya ini gede-gede banget. Untuk kemarin satu ceban ikan-ikannya tuh. Wow. Ini mau bandrol. Cepet, Bang. Tangan, oh, teman-teman. Ya. Tuh. Gede-gede banget. Nah, coba kita lihat dari atas. Tuh, lucu-lucu banget ya kalau ngelihat-lihat dari atas ya, teman-teman. Ini hampir sekepetuan kepelan tangan gua nih, Bang, nih ikannya. Hampir, Bang, yang oranda. Iya. Maksimal size-nya berapa, Bang? Nyampe cepat 3 ya. 2, Bang. Udah murah banget. Oh, paling segini, Bang, panjangnya, Bang. Semana? Gini, maksimal. Wah, gede lah pokoknya lah ya. Nah, nih sebelahnya nih, Bang, ikan kecil-kecil apa nih, Bang? Tuh, Molly Platinum. Molly Platinum ya. Oh, dia ekornya bercabang ya? Bercabang. Tuh, teman-teman. Harganya berapaan, Bang? 110.000. 110.000-an. 110.000-an aja, teman-teman. Untuk Molly Platinum ya? Platinum ekor cawang. Ekor cawang ya. Ekor cawang. Ekor biasa kan ada? Iya, betul. Yang lurus biasa ya? Yang satu ini yang cawang. Bercabang ini, teman-teman. Satu ekor 10.000-an. Nah, nih yang bawahnya nih, Bang. Ini kayaknya nih lagi jadi primadona nih ya, Bang. Lagi rame tuh, Bang. Jadi, koi Platinum Slayer. Ikan koi Platinum Slayer ya. Ini yang Bang Imam bawa ukurannya berapa aja, Bang? 23-25. 23 sampai 25 ya.
Kalau pakan sama bang? Pakan sama kayak. Pelet ya. Ini sama semua jangan-jangan makannya nih sama Mas Koki. Dikasih pangan Mas Koki juga mau sih. Oh mau ya. Oke. Tapi cakep banget nih ekornya. Karena platinum juga kan. Ukuran 23 sampai 25. Ini bang. Ini range harga berapa bang Imam? Cepatnya bang. 100 ribuan aja. Tuh teman-teman. 100 ribuan udah dapat ikan secantik ini. Apa? Ini kalau ditaruh di kolam nggak kelihatan ya selayernya, tapi kalau di akuarium kayak gini tuh panjang-panjang banget nih teman-teman. Nah, jadi digaskan aja, ini juga masih banyak nih mas-masnya yang lagi nyari. Mas beli ikan moli mas? Cari yang cakep ya mas ya. Masnya lagi cari nih teman-teman. Ikan molinya nih lagi dipilih, lagi disortir. Bulat-bulat banget, kecil-kecil. Nah, sekarang kita tanya ya. Kirim-kirim aman, aman bang? Kirim-kirim aman bang. Aman ya? Cuma lebih enak kalau kelapak. Oke, lebih enak bisa datang kelapak ya. Bisa datang langsung atau bisa nego ya bang ya? Bisa nego sendiri sini. Pasti lebih murah bang kalau kelapak. Pasti murah ya. Tapi biasanya bang Imam kalau kirim yang mana nih bang? Semuanya atau gimana? Semuanya bisa sih bang. Semuanya bisa ya? Jadi tinggal kesepakatan aja ya. Iya. Oke. Bang Imam mau dong di share nomor WA-nya nanti kalau teman-teman ada yang nanya, jadi supaya bisa langsung japlik ke Bang Imam ataupun bisa langsung screenshot dan nanya ke Bang Imam. Boleh, Bang. Di berapa Bang nomor WA-nya? 0877 0877 8282 8282 9527 9527 27 dengan Bang Imam langsung ya. Yeah. Tuh, teman-teman, jadi kalau misalkan ada yang mau nanya ataupun mau beli tinggal di screenshot aja video gua yang ini. Nanti tinggal ditanya aja ke Bang Imam kira-kira masih ready stock apa enggak ya? Siapa? Apa masih ready stock semua nih Bang? Masih banyak Bang. Masih banyak ya. Jadi aman banget lah. Jenis lain juga ada. Jenis lain juga ada. Tapi kalau misalkan paling enak ya datang ya Bang. Iya. Lebih enak datang ke lapak. Datang ke lapak. Bang Imam, kira-kira ada pesan-pesan enggak Bang? Pesan-pesan enggak ada Bang. Oh enggak ada ya. Oke. Okay. Ya udah Bang Imam, makasih banget ya. Ya. Waktunya udah bisa di-review. Semoga malam ini ikannya banyak yang keluar ya bang ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu aja review gue di kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka bisa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, gue Adis dari kami. See you next vlog ya teman-teman. Bye-bye.